Okey, TVAC Malaysia kita akan kongsikan sekejap nanti. Sebab sekarang ni kita nak ajak anda semua untuk sama-sama kita menghayati peranan kita sebagai ibu bapa, orang dewasa khususnya untuk mendidik anak-anak. Matahari nanti, insyaAllah. Okey, ni setiap kesilapan anak ada bahagian ibu bapa ya. Jangan kita asyik nak salahkan anak sahaja. Bukan sekadar menyara keluarga. Tapi ada tanggungjawab yang perlu anda galas selain daripada mencari wang ringgit untuk menyara ataupun membiayai kehidupan keluarga anda. Itu yang paling penting. Betul. Baik, untuk kita berkongsi berkenaan dengan saing anak anugerah Allah ni, sebab kita lihat ada banyak sangat peristiwa yang berlaku dari segi aspek penderaan anak. Betul. Dan macam-macam lagi. Ini yang kita rasa sangat membimbangkan, sebab satu hari nanti mereka juga akan menjadi orang dewasa. Kita bimbang perilaku anda sendiri sebenarnya boleh mempengaruhi mereka apabila mereka dewasa kelak. Si rumah tak mengaku, cubit peha anak diri. Banyak, sebab itulah akta-akta pun, akta keganasan rumah tangga pun dah digubal, akta kanak-kanak pun dah digubal. Sebab betapa menunjukkan kes penderaan kanak-kanak dan juga berkenaan isu-isu berkaitan kekeluargaan rumah tangga ini, satu hal yang serius dan tidak boleh kita pandang enteng, Hani. Betul. Jadi untuk bicara tentang perkara ini, kita bersama-sama Dr. Muhammad Hisham Minsurgi, Presiden Prihatin Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor mesti seorang bapa yang sangat baik, prihatin insya-Allah, dan juga menunjukkan keluarga yang cukup harmoni. Sebab Presiden Prihatin ni insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Mungkin kita boleh mulakan sedikit muka di mana dengan segala peristiwa gejala yang berlaku dalam kali ini. So, dah macam sangat serius dilihat, dah jadi barah dah sebenarnya. Betul, Reza, Hani, kita kadang-kadang rasa sedih dan orang kata kecewa bila mana saban hari di Facebook diberitakan tentang penderaan anak-anak ini. Begitu juga di media masa, di surat khabar, TV dan sebagainya, seolah-olah dia menjadi-jadi. Sedangkan dalam negara kita menuju kepada kemajuan, tidak seharusnya sifat-sifat kekeluargaan ini semakin mundur. Sepatutnya dia seiring, maju dan semakin bertamadun. Inilah yang kita rasa ada satu benda yang kepelikan sikit, supaya semua pihak yang berkepentingan boleh memikirkan apakah punca ini berlaku, dan supaya ia tidak semakin merebak lagi, kan. Saya rasa banyaklah sudah program yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan juga Kementerian Kesihatan dan sebagainya, untuk sama-sama kita memberikan kesedaran kepada ibu bapa sendiri. Maknanya kalau isu ini berlaku, setuju atau tidak, ia disebabkan oleh ahli keluarga itu sendiri. Apa antara faktor utama menyebabkan masalah ini terus berlaku dalam skop yang lebih kecil itu, Doktor? Ya, betul, Reza, ya. Jadi banyak faktor lah kalau kita nak bincangkan, ya. Tetapi ada beberapa faktor yang penting lah. Yang pertamanya, dalam dunia moden hari ini, ya, ibu bapa banyak mengalami stres ataupun tekanan, ya. Khususnya apabila mereka memerlukan kewangan yang tinggi dalam menguruskan kehidupan seharian, ya. Jadi bila mereka mendapat tekanan atau stres di tempat kerja, bila mereka balik ke rumah, keadaan ini kadang-kadang anak menjadi mangsa. Mereka tidak boleh marah kepada bos ataupun majikan, tetapi mereka pulangkan kepada anak-anak. Ini kadang-kadang antara faktor isu penderaan terhadap isteri. Nanti ada juga terhadap suami, terhadap anak-anak juga pun juga ada. Kebanyakan yang disebabkan masalah-masalah faktor sekeliling dan sebagainya. Betul. Baik, Doktor, kalau kita lihat tadi ada sedikit keratan akhbar yang menunjukkan bahawa cubit tidak mengaku cubit peha kiri anak. Pada tahap mana sebenarnya yang boleh kita katakan bahawa tindakan itu adalah satu penderaan? Sebab ada juga netizen-netizen yang tak bersetuju. Kalau dulu ada yang kata kena sebat dengan pipe air, ada yang ada yang cakap kena rotan sampai hanger tu sampai patah. Pada tahap mana, sebab cubit tu mungkin menggambarkan perkara yang tidak terlalu serius. Macam mana tu? Sebenarnya kita ni semua orang Islam, kan. Sebenarnya dalam Islam pun memang membenarkan untuk ibu bapa ni memukul sedikitlah anak-anak mereka dengan niat untuk mendidik. Tetapi bukan sampai mencederakanlah, ya. Dan bila dia dalam konteks negara moden hari ini, kita ada undang-undang. Bila kita memukul, ya, anak ke isteri ke, ataupun isteri pukul suami ke, pun boleh juga, kan.
ataupun orang lain ke, ya, dia ada section 321, 323 kan, memukul apa ni tanpa menggunakan alat, ya. Tetapi section 324 kita menggunakan alat, ya, seperti tali pinggang ke rotan ke hanger dan sebagainya, kayu dan sebagainya. Jadi undang-undang ini digubal untuk sebagai guard, untuk mengawal supaya dia tidak berluasa. Walau bagaimanapun sebenarnya bukanlah tidak boleh memukul anak tu, tetapi pukul dengan kasih sayang, dengan pendidikan, ya. Dan pada saya suami isteri itu pasangannya harus memahami dan bekerjasama antara mereka, ya. Tidaklah nanti kalau suami memukul, isterinya pula apa ni marah-marah lagi, tambah-tambah lagi. Oh, ya? Jadi kena ada positif dan negatif. Kalau ayah pukul, mak kena bagi sokongan moral. Bagi sokongan moral. Kena rasional kepada anak-anak tu. Kenapa ayah pukul? Jadi anak ni dia boleh menerima. Tapi kalau ayah pukul, kemudian mak pula backing anak, anak tu jadi melawan. Ini yang jadikan kanak-kanak ayah tu semakin marah, kan? Jadi pada saya perlu ada sokong-menyokong antara suami isteri untuk demi mendidik anak itu. Tetapi dengan batas-batas yang tentulah. Batas-batas tertentu. Tapi kita tak boleh nafikan juga dari segi hubungan ibu bapa tu yang mungkin akan berlaku perpisahan dan sebagainya, kan? Jadi dari segi kebajikan anak tu macam mana? Sebab kadang-kadang ni bila berpisah, masing-masing cuba untuk menawan hati anak. Tapi dengan cara memanjakan, kan? Jadi ini satu perkara yang mungkin tak besar berapa nak nanti. Tak berapa nak tepat sebenarnya. Inilah masalahnya, ya. Hari ini kita lihat banyaknya berlaku penceraian, ya, di kalangan muda-mudi, kan, terlampau tinggi, ya. Bila ini berlaku, timbul pula isu hadanah, isu hak pemeliharaan anak, kan, antara suami isteri. Masa tu nak sibuk pula, kan, masing-masing nak nunjukkan siapa lebih baik, kan. Pada saya, kalau dah tak jodoh tu tak apalah, tetapi hubungan baik antara suami isteri itu perlu diteruskan. Dan pada saya mereka harus bersikap matang, ya, bukannya orang kata siapa lebih baik, ya, tetapi demi anak-anak, ya, maksudnya kita lebih matang untuk rasa bertanggungjawab untuk bersama walaupun setelah berpisah, tetapi bersama untuk memastikan anak itu terus berjaya. Itu pada pandangan saya. Penderaan bukan saja fizikal, emosi dan juga mental. Ada juga faktor yang menyebabkan ibu bapa bertindak sedemikian disebabkan masalah kewangan, yang seperti doktor juga setuju. Tapi dalam keadaan situasi kewangan tu, ada yang memaksa anak bekerja juga. Ada pernah aduan dibuat kepada Prihatin ni? Ada. Kita sebenarnya dalam keadaan ekonomi sekarang ni, kita pun sedia maklum, rumah sewa tinggi, kos tinggi semua. Jadi kadang-kadang ada setengah tu anak-anak terpaksa berhenti sekolah, bekerja. Dan bila bekerja, ini secara langsung telah mengganggu masa depan anak itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita pun sedih juga bila mak bapak pun memang susah, sakit, kronik. Anak terpaksa berhenti kerja kerana nak membantu ibu bapa. Dan kita pun nak salahkan mereka pun tak boleh. Kita kena memahami. Jadi dalam hal ini, betapanya kita ni kena membantu pihak-pihak yang pemimpin-pemimpin masyarakat, kena bantu, kena turun padang untuk menyelesaikan masalah kewangan yang dihadapi oleh ibu bapa tadi, kan, supaya anaknya dapat diteruskan persekolahan dia. Okey, dari segi pengawalan emosi ibu bapa itu sendiri, ya, bagaimana caranya untuk mereka mengawal emosi? Apatah lagi kalau kita tengok tadi, sakit hati rasanya bila kita tengok keratan abah, bayi 19 bulan didera, yang mereka ni memang lemah dan tak tahu apa dan tak boleh nak bertindak. Dari ke mana sebenarnya peri kemanusiaan sebagai seorang ibu dan juga bapa? Ya, dia sebenarnya bila ibu bapa atau dalam keluarga itu tidak mengabaikan pendidikan agama, maka inilah menjadi masalah. Kerana agama kita telah mengajarkan kita nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai redha dan sebagainya. Kita lihat, ya, dalam Facebook, bayi yang sekecil itu dipukul, ditampar, dicampak, kan? Kita sesedih sebab anak-anak ini dia tidak tahu apa-apa. Kalau dalam Islam pun, kalau kanak-kanak yang belum balik, dia meninggal, dia pasti masuk surga. Maksudnya, dia memang kosong. Dia tidak kerti apa-apa. Jadi kenapa kita nak pukul dia? Jadi sebagai orang yang dewasa, kita patut menyayangi mereka. Sebab kadang-kadang mereka nakkan perhatian, kasih sayang, mereka perlukan kita. Lainlah kalau kanak-kanak sudah dewasa, dia boleh menguruskan diri sendiri. Dan perlu kita ingat,
banyak lagi di luar sana ibu bapa yang tidak ada anak, tidak ada zuriat. Mereka 5 tahun, 10 tahun. Kita ni diberi oleh Allah Ta'ala sudah ada anak. Sepatutnya kita menjaga amanah ini dengan baik. Betul. Jadi itu sebenarnya tanggungjawab yang besar ya, apabila ada anak ya. Mana tanggungjawab itu perlu dipegang erat oleh mereka untuk mendidik anak ni supaya mereka dapat dibentuk sebaik-baiknya apabila mereka dewasa kelak. Peranan ibu bapa sekarang ini sangat penting di kala anak tu masih kecil. Betul tak, Indi? Betul, Hani. Doktor, saya nak tanya juga dalam sesetengah situasi juga kalau penderaan itu berlaku kepada isteri dan juga anak-anak, ada juga isteri yang macam takut untuk menyuarakan membuat aduan. Bagaimana apa nasihat yang boleh diberikan kepada sang isteri ini kalau penderaan dibuat kepada ibu dan juga ataupun anak tersebut? Ada juga suami yang didera. tak boleh nafikan. Jadi macam tapi mana? Tapi suami kalau dikendera dia tak report. kalau isteri biasa report kan. Tu kata apa? Takut bini pula. Jadi sebenarnya siapa pun yang kena dera, baik suami, anak ataupun isteri, permulaan sekali mestilah ada perbincangan. Kalau boleh diselesaikan secara baik dululah. Kalau tidak boleh diselesaikan dalam keluarga itu sendiri, kita memerlukan pihak yang ketiga. Mungkin ahli keluarga, ataupun pemimpin masyarakat, ataupun kaunselor, ataupun siapa saja. Kalau dah tak boleh juga, barulah ke peringkat undang-undang. Jangan terus kepada undang-undang, kerana ini kita perlu menjaga maruah keluarga. Kadang-kadang kita marah ketika itu. Dan kalau kita ambil tindakan yang spontan, dia akan memburukkan keadaan. Mungkin berlakunya penceraian, berlakunya masalah yang kemudian hari kan. Jadi apapun pada saya, perbincangan itu penting. Dan jiran-jiran kena bantu. Ketua kampung, penghulu kena bantu. Dengar saja ada maklumat gini, pergaduhan, rumah tangga dan sebagainya, kita kena bantu. Tidak boleh kita biarkan saja. Nanti dah mati baru kita... baru kita ambil tindakan kan. Sebelum berlaku kematian penderaan yang teruk tu, kita dah dengar sikit-sikit, cepat-cepat kita bantu. Adakah masyarakat sekali ini dilihat sangat prihatin ataupun lebih kepada tidak mahu campur tangan sebenarnya? Inilah masalahnya. Dulu kita ada peribahasa kan, menjaga tepikan orang kan. Sebenarnya peribahasa ini orang tua-tua dulu telah buat kajian ya, betapa pentingnya. Kadang-kadang kita nampak anak-anak di luar sana yang merayau-rayau kan. Kita risau sekarang banyak penculikan. Betul. Kita anggap anak orang tu macam anak kita juga. Kita kena ambil tahu. Bukanlah ambil tahu tu sampai berlebih-lebih sampai ke dalam bilik. Tapi maksudnya mengambil tahu dari segi keselamatan, dari segi tanggungjawab, kesusahan dia dan sebagainya. Dan pada saya, masyarakat prihatin ini perlu dihidupkan kembali. Sebab itu kempen-kempen kesedaran masyarakat prihatin ini perlu disuburkan oleh pihak media masalah ya, supaya apa ni, isu-isu penculikan, penderaan ini tidak berlaku. Cukup ngeri dan tragis sekali tadi kita paparkan keratan akbar ni sampai melecur berdarah-darah di dera begitu sekali. Tak wajar rasanya kita kalau kena pukul besar macam ni pun rasa sakit, apatah lagi bayi ataupun kanak-kanak yang berusia baru 7-8 tahun kena macam yang tu sekali. Kita rasa sedih tu sebab ada dalam keratan akbar tadi, 7 orang keluarga, 7 orang dalam sebuah keluarga ni, dia boleh dalam istilah tadi dilanyak apa abai yang baru usianya berapa bulan. Mana datangnya sifat-sifat yang sebegitu. Itu yang kita rasa macam sangat sedih dan juga mengecewakan. Jadi mungkin di sini doktor nak kongsikan dengan kita berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan sebenar-benarnya. Dan mungkin daripada satu sendiri ataupun sebagai Presiden Berhati Malaysia, mungkin ada program-program juga kempen-kempen yang akan dilaksanakan kelak dalam usaha ini sebenarnya. Betul ya, ni Rezang Hani ya. Pada saya lah, setiap agensi organisasi itu perlu ada kaunselor. Macam pendidikan dah ada kaunseling dia, mungkin JKM ke Jabatan Penerangan ke, mesti ada. Kalau kita dapat lihat kaki tangan staf kita tu ada sikit masalah, jadi majikan tu kena cepat ya untuk mengambil tindakan dan menghantar dia pada kaunselor supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, pendidikan agama perlu diterapkan ya, supaya sifat-sifat seperti bersyukur, adanya zuriat, sikap-sikap sabar ya, perlu diterapkan, sifat-sifat keperimanusiaan itu ya. Dan kita kena tahu bahawa anak ini adalah penyambung zuriat kita yang akan mendoakan kita bila kita mati kelak kan. Kalau kita tak ada anak, susah nanti. Kalau kita dah tua, siapa nak suruh pergi kedai tak belikan gula ke apa kan. Jadi anak inilah orang kata penyeri hidup kita,
Jadi hargailah anak yang ada itu. Terakhir, bagaimana agaknya masyarakat mungkin berdepan situasi sama untuk membuat aduan ataupun membuat rujukan kepada Prihatin? Ya, masyarakat boleh menghubungi kita lah Prihatin, ya, boleh tengok Google dan Facebook lah, ya. Yang keduanya, masyarakat boleh mengadu kepada pemimpin tempatan, ya, yang berdekatan, ya. Seperti kalau taman perumahan tu, pengurusi taman perumahan lah. Kalau surau, mungkin pengurusi surau, masjid, nazir masjid, penghulu, itu kena. Dan setiap pemimpin masyarakat ini, dia kena mengenali dia punya ahli-ahli penduduk karya ahli. Dan kalau boleh selalu program, ya, program ini kena anjurkan, ya, dengan kerjasama agensi kerajaan ke, dengan JKM ke, Jabatan Agama ke, dengan wakil-wakil rakyat ke. Mereka ada peruntukan. Kita boleh buat program Baiti Janati, Rumahku Syurgaku, Keluarga Bahagia dan sebagainya. Jadi pada saya, peranan pemimpin masyarakat sangat penting dalam membantu isu ini. InsyaAllah. Baik, itu dia. Jadi harapkan dengan apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, memberi dan juga menyuntik kesedaran juga dalam kalangan masyarakat kita, khususnya bagi ibu bapa yang mungkin sebelum ini agak sedikit kasar dari segi didikan kepada anak-anak itu. Tegas tu faham, kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu sama-sama menjadi sebahagian dalam kehidupan anak-anak itu sendiri. Ya. Dan jangan biar mereka melalui kehidupan tanpa diberi tunjuk ajar yang sebenarnya kepada anak-anak ini. Semuanya bermula daripada rumah. Kalau rumah dah tak baik ataupun ada masalah dalam rumah, akan memberikan kesan impak bukan saja kepada keluarga, masyarakat dan juga negara secara keseluruhan. Jadi ambil iktibar dan juga input-input berguna yang telah dikongsikan oleh doktor. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Semoga akan mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni di Malaysia. Terima kasih doktor. Baik, selepas ini hari yang macam kita dah katakan tadi, berkenaan dengan transformasi TVET MARA, membina insan, membina masa hadapan. Semuanya kita akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana.